Viral di media sosial kecelakaan beruntun bus di Jalan Raya Demak Mijen pada Rabu, 3 Juli 2024. Terlihat dalam video, rombongan bus berjalan beriringan saling bertabrakan dengan armada lain di depannya. Bus itu membawa rombongan siswa dari MEN 1 Jepara yang hendak menuju Bali. Menurut informasi, rombongan bus tersebut dikawal oleh mobil patwal. Namun sesampainya di TKP, rombongan bus tersebut hendak mendahului truk yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan ada mobil berwarna hitam, sehingga rombongan bus tak bisa kembali ke jalur yang semestinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.